Halo pemirsa Kupas TV, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mencatat pada tahun 2022 kemarin nilai ekspor daging rajungan asal Lampung mencapai 1.019 ton dengan nilai mencapai Rp418 miliar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni mengatakan, komoditas rajungan menempati posisi kedua dengan nilai ekspor perikanan tertinggi setelah udang. Sementara negara tujuan ekspor daging rajungan ialah Amerika Serikat, rajungan memiliki nilai komoditas sebesar yakni Rp409.982 per kilogram. Nilai tersebut relatif lebih besar dari komoditas lainnya, karena rajungan diekspor dalam bentuk kalengan siap saji. Saat pertemuan Komite Pelaksana Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan berkelanjutan di Hotel Horizon, pada Selasa 21 Februari 2023, Liza menjelaskan, saat ini Provinsi Lampung memiliki inisiatif pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Hal itu bertujuan menciptakan pengelolaan rajungan di skala yang tepat. Jadi KPPRB ini kan ada dari sejak tahun 2018 dan itu ada diinisiasikan di 3 kabupaten. Pertama Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang. Nah, sekarang ini berarti sudah memasuki tahun ke 2018, berarti tahun ke-5 ya. Dan ini masih prosesnya masih sampai tahun 2027. Per tahun itu ada namanya mereka rencana kerja. Jadi prinsipnya hulu sampai hilir. Dan rajungan sendiri tadi disampaikan ada terbesar adalah ke negara Amerika. Amerika adalah negara yang memang pemasok terbesarnya rajungan ada di Provinsi Lampung. Dan kita pun ada 3 UPI untuk pengolahan rajungan. Itu ada Philip, ada SJA, 5 kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi data UPI-nya untuk ekspor itu. Kemudian, rajungan ini sendiri sifatnya kan musiman. Jadi kadang-kadang tidak selamanya ada di perairan kita. Kadang-kadang kita pun mereka dapat dari perairan dari Bengkulu ya, dari di Bengkulu. Jadi dia siklusnya itu per 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali itu kalau ibu tidak salah seperti itu. Jadi kita tetap selama mereka ini mengambil ini apa rajungan, kita membimbing mereka khususnya pengolah pengumpul mereka ini adalah yang pertama alat tangkap yang ramah lingkungan ya, seperti buku, jaring gitu ya. Kita satu. Yang kedua, mereka sudah melakukan untuk dari segi pengolahannya itu, kita bantu juga mereka harus ber-SKP. Itu surat keterangan pengolahan, standar kualitas pengolahan yang untuk syaratnya kita lakukan ekspor. Jadi kualitas mutunya, rasanya, jadi jaminan apa, jaminan mutunya ya. Jadi kalau kita makan itu tidak hanya makan enak di atas meja. Inisiatif pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan itu telah melibatkan lebih dari 4.000 nelayan, 1.000 pekerja di sektor UMKM pengumpul dan minipan rajungan, serta 5 unit pengolah ikan pengekspor rajungan dengan pekerja lebih dari 1.000 orang. Rajungan sendiri sifatnya musiman, jadi tidak selamanya ada di Lampung. Penangkapan rajungan yang ramah lingkungan ialah menggunakan alat tangkap seperti bubu dan jaring. Selain itu, dari segi pengolahan juga harus memiliki surat keterangan pengelolaan dengan standar untuk ekspor. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga sedang melakukan pembinaan untuk penerapan blue economy atau ramah lingkungan. Jadi cangkang rajungan yang tidak terpakai dijadikan kerupuk atau tepung. Air laut ya, dari sungai-sungai itu kan tercemar misalnya kan, itu mencemari laut juga. Plastik segala macam itu mengaruhi tempat telurnya rajungan ya. Terus kegiatan-kegiatan manusia lain, tempat minyak, solar, segala macam, itu juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dari rajungan. Kualitas air laut, mungkin rajungan hidup tapi nggak bisa besar. Jadi, itu yang kedua juga, alat tangkapnya, misalnya dia pakai troll ya, troll itu digaruk semua di bawah laut itu, ya, sehingga habis semua sumber daya lingkungan segala rusak. Terus juga misalnya dari overfishing ya, semua di ya, nggak mengenal waktu, nggak mengenal besaran, nggak mengenal, semua dilantar, semua diangkut semua ya. Nah, sehingga ini keberlangsungan
rajungan juga terancam. Sebab itu ini kan para ahli semua ini ya, ada rumusan-rumusan yang bisa menjaga kelestarian tanpa mengurangi nilai ekonomi rajungan yang ditangkap. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan.